Halo, selamat datang di channel yang masih sebesar biji jagung. Dan kali ini kita akan lanjutkan game Captain Tsubasa New Hero ya. Ini langsung ke sini karena ada sedikit masalah, jadi cutscene-nya kepotong deh. Gak apa-apa deh ya, kita mulai dari sini aja. Mungkin nanti untuk episode selanjutnya gue harus lebih berhati-hati. Ya, jadi kita langsung mulai dari sini aja. Pertandingan pertama New Hero League, kita lawan Mewa Higashi Middle School. Dan yang harus diwaspadai dari Mewa ini yaitu si Sawaki, strikernya sama Narita kalau gak salah ya. Narita ya, pemain tengahnya tuh. Itu kan kayak combo gitu tuh, si Narita tuh kalau gak salah kaptennya. Nah, kalau gak ini kita lihat aja di formasi. Nah itu tuh Narita, udahlah gak usah. Oke, langsung aja kita mulai pertandingan pertama ya di New Hero League, yang mempertemukan antar Purano Middle School melawan Mewa Higashi Middle School. Let's go. Pertandingan pembuka yang dipenuhi semangat. Oke, langsung di mana ini? Saitama World Stadium. Ya, pertandingan pertama New Hero League antara Furano Middle School melawan Mewa Higashi Middle School. Oke, ini suara penonton ya. Ini para pemain masuk ke lapangan dan itu Midun nomor 23. Nah, itu dia. Kapten ya, biasa pada di depan kalau kapten itu. Matsuyama-san dan itu Narita-san. Oke, rame banget ya di sini ya. Nah, ini dia para pemain dari Furano Middle School. Kalau dilihat stadionnya keren banget asli Saitama. Oke, ini para pemain dari Mewa Higashi. Nah, itu Sawaki yang rambutnya maju ke depan. Wah, mirip Tsubasa ya tadi barusan. Nomor 2 tuh. Mirip Tsubasa. Mungkin dong Tsubasa. Oke, ini dia susunan pemainnya ya. Striker ada Oda, Nakagawa sama Midun. Ternyata Midun ditaruh di sebelah kanan. Kemudian pemain tengah ada Matsuyama, jelas ya kapten. Yonezawa, Kanada, Wakamatsu. Pemain belakang ada Honda, Mugita, Sase. Dan kipernya ada Kato. Ya. Di sini Matsuyama bermain sebagai gelandang serang ya. Beda dengan tim junior Jepang. Oke, ini Mewa Higashi, striker ada siapa tuh? Suenaga, Sawaki, pemain tengah ada Narita kapten, Hori, Enomoto, Sakamoto, pemain belakang Ishi, Nagano, Takagi, Kawagi dan kiper ada tidak terlihat. Oke. Oke, langsung aja kita mulai kick off babak pertama antara Furano Middle School dengan Mewa Higashi. Let's go. Ayo gasken. Langsung Wakamatsu. Ada Midun di sana. Let's go Midun. Oke. Lewat Dun. Nice Midun. Lewat lagi Dun. Aduh, sayang sekali. Oke, langsung saja di sini Yonezawa oper ke Wakamatsu. Wakamatsu oper ke Midun. Oke, bisa lewat Mun. Ayo kita tunjukkan kepada mereka Dun. Nice. Oke. Teamwork is number one. Tapi nggak boleh maruk juga Dun. Oper langsung ke Oda. Nice, kejauhan Dun. Waduh, Mansi. Lemparan ke dalam untuk Mewa Higashi. Ada Hori. Oke, langsung direbut Matsuyama-san. Ada Oda. Oke Dun, jangan buang-buang peluang. Oke, jangan buang-buang peluang. Nice, kita shoot. Masuk, masuk? Enggak mungkin sih. Ya tidak akan mungkin masuk sih. Aduh, sayang sekali di tackle. Oke, kita harus berhati-hati ya di sini ya. Aduh, offside. Dun, perhatikan dulu. Kita nggak boleh kalah di sini. Oke. Ayo dong. Ini nungguin apa nih Shinagano? Oke. Di sana ada Oda. Ini salah satu striker terbaik di Furano ya. Aduh, tapi dia bingung. Oke, oke. Kita teamwork, oke. Oper Midun sana. Dun shooting Dun. Nice. Ah, sayang sekali malah membentur pemain dari Mewa. Nice. Ah, sayang sekali goal kick untuk Mewa Higashi ya. Aduh, sudah menit ke-9 kita belum bisa membuat gol. Aduh, sayang sekali. Oke, Matsuyama-san. Oke, Matsuyama-san. Nice. Matsuyama-san tidak mungkin. Oke, kita teamwork ya. Tidak boleh maruk. Oke, langsung saja oper ke tengah. Ada siapa di tengah? Nice. Ah, sayang sekali. Harus menang ini. Ah. Nice.
Oke, masih bisa ditahan. Oke, tinggal sedikit lagi itu kiper dari siapa? Ewa Higashi. Oke, Dun, hati-hati Dun. Jangan sampai sia-siakan bola teman. Let's go, shooting, nice. Masuk dong. Masuk dong, tidak mungkin tidak masuk. Gol pertama dari Midun untuk Furano Middle School. Yuhu. Lumayan lah ya. Gol pertama. Oke, kita langsung. Oh, kita nggak baca misinya tadi, suruh ngapain sama Matsuyama ya. Aduh, besar. Oke, Midun. Midun oper ke, aduh, Oda-san. Oda-san, kamu terlalu jauh, Oda-san. Oke, kita nyalakan V-Zone. Let's go. Ada Oda-san di sana. Nice. Nice, lewat Oda-san. Lewat lagi. Nice. Shoot Oda-san dari situ. Shoot. Masuk nggak dong? Masuk dong. Tidak masuk. Ternyata, sayang sekali Oda-san. Padahal kau bisa mencetak gol. Oke, Dun. Hajar, Dun. Aduh, si Midun malah bengong. Matsuyama-san, oper ke Midun. Midun. Mm-hmm. Lewat Dun, nice. Angkat Dun, ada Oda-san di sana. Nice Oda-san, masuk dong. Ah, sayang sekali, membentur Mister Gawang. Enggak membentur Mister Gawang sih, itu ditangkap kiper. Gimana sih komentatornya? Oke, Wakamatsu. Oke, ada Midun. Ingat Dun, teamwork. Ada siapa di sana? Nakagawa. Nice, masuk kiper mental sendulan Nakagawa. Oke, assist dari Midun. Hoki banget ya Nakagawa. Dia apa sih namanya, nyundulnya pas apa sih namanya, kipernya udah lemah apalah. Oke, assist pertama dari Midun ya. Oke, kita lanjut lagi. Nice, Oda-san. Nah, ada Midun di sana. Lewat Dun, lewat lagi Dun. Ah, sayang sekali Midun. Oke, apa itu ora-ora. Oke, Wakamatsu-san. Oke, ada Midun. Lewat Dun. Aduh Dun, nice Dun. Lewat lagi Dun. It's nice. Lewat lagi, nice. Gak apa-apa sekali shooting ya. Shooting, dude. Gak akan masuk sih. Oke, gak apa-apa. Gak apa-apa, kita gempur terus si Mewa Higashi. Aduh, kamu ngoper kemana, Dun? Wakamatsu-san, langsung ngoper ke tengah. Oke, ada Nakagawa. Akankah Nakagawa mencetak gol lagi yang kedua? Oke, ternyata tidak. Dia gak kuat. Ini gak kuat ya. Gimana sih Nakagawa-san? Oke, kemudian lagi Honda-san. Nezawa, ada Midun di sana. Nice, Midun. Oke, Midun. Pelan-pelan, Midun. Awas. Awas, hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Makanan suka gitu. Oda-san, itu siapa? Matsuyama-san. Aduh, Matsuyama-san bengong. Gimana sih kapten? Kapten malah bengong. Aduh, sayang sekali kita membuang-buang gol. Oda, oper ke Midun. Lewat Dun. Oke, lewat Dun. Aduh, oke, kita langsung oper ke tengah. Oda-san, dikisih Oda-san. Nice. Ah, sayang sekali Oda-san. Oke, langsung ke Oda-san. Lewat. Nice, Oda-san selalu bisa diandalkan. Langsung oper ke tengah siapapun yang mau nyundul. Midun, ash, nice. Gol kedua dari Midun. Ya, jadi ini adalah kerja sama tim yang sangat bagus ya dari Furano. Kalau kita lihat ya, Furano benar-benar unggul ya kalau kerja sama tim. Dan sini Midun melemparkan crossing sundul Oda-san tapi tidak masuk. Ya, kemudian bola direbut oleh Oda-san dan dia memberikan crossing Midun yang heading dan masuk. 3-0 untuk Furano ya. Ya, kalau misalkan kita bermain dengan sangat baik, intinya teamwork, insya Allah menang lah pasti. Oke, Midun. Ingat Midun, gak boleh maruk. Oper Dun, tengah. Oda-san, ada siapa itu? Nakagawa-san. Aduh, Nakagawa-san. Oke, selesai babak pertama dengan skor 3-0. Kalau kita lihat ball position, kita jelas menang 80%. Jauh ya, dan bahkan Mewa Higashi belum sama sekali menendang ke gol kita ya. Ke gawang kita maksudnya. Berarti si Kato ini lagi ngopi ya, karena ya bola enggak sampai ke gawangnya dia gitu. Oke, Kato belum keluar keringat nih si Kato. Waduh, oke. Oke, oke. Oda-san. Kita lanjutkan V-Zone. Langsung saja ada Midun sana. Oper Midun. Hai Dun. Kita buat crossing-crossing yang sangat
Sayang sekali mi Dun. Kau bengong Dun, jangan bengong. Nice, Wakamatsu. Oke, Matsu Yama-san. Bolehlah sekali ngetes mo. Aduh. Bolehlah sekali lah shooting. Eagle Shooto dikeluarkan. Eagle Shooto. Ah, sayang sekali Matsu Yama-san. Eagle Shooto-nya masih. Oke Dun, laut Dun. Langsung oper ke. Aduh, jauh banget. Oke, ditepis saja. Waduh, waduh. Oke, Nizawa-san. Oper ke Kanada-san. Kanada-san ke siapa tuh? Oke, Matsu Yama-san. Oper Matsu Yama-san ke Oda. Oda Midun, Aidun. Aidun. Ingat, teamwork is number one. Nice. Ada Nakagawa-san. Ah. Kirain Nakagawa bakal cetak gol kedua. Ternyata si nomor 7 itu belum bisa cetak gol lagi. Oke. Nice, sekarang ada San. Oper, aduh Matsu Yama-kun. Matsu Yama-kun lagi, Matsu Yama-san. Oda San, oper ke Midun, Hedun. Lewat Dun. Alah, ini malah bermain-main. Langsung ke tengah Dun. Matsu Yama-san. Ah, sayang sekali. Diblok oleh Mewa Higashi. Nah, ini dia Sawaki. Striker Mewa Higashi yang sebenarnya bahaya ya. Cuma karena mungkin timnya sedang performanya sedang buruk jadi ya gitu deh. Oke, lewat. Ada Teti Dun. Tunjukkan skillmu Dun. Kamu mungkin kelas 1 tapi skill ada. Oke. Langsung saja. Aduh, Nakagawa malah bengong di sana. Waktu sudah menunjukkan sekitar 45 menit ya. Kita masih punya waktu sekitar 15 menit lagi untuk mempertahankan keunggulan atau malah menambah pundi-pundi gol. Oke Dun, lewat Dun. Nice Dun. Lewat lagi Dun. Ayo lewat Dun. Nice, langsung shooting berani. Nice. Keren ke masuk, kita lihat. Dan tidak masuk. Oke, masih bisa ditahan oleh kiper Mewa Higashi ya. Ayo Dun, semangat, semangat. Ganbetti kudasai. Oke, ada Wakamatsu. Oke Dun, hey Dun. Nice Dun. Lewat. Ah, Oda-san, Kanada, ada Nakagawa-san. Oke, Nakagawa-san crossing. Ada Matsu Yama-kun. Ah, Matsu Yama-kun lagi. Matsu Yama-san, sorry. Matsu Yama-san. Oke, lewat Matsu Yama-san. Heads, tidak mungkin Matsu Yama-san direbut semudah itu. Oke, nice, Nakagawa gol kedua. Dia gokil juga nih si nomor 7. Gol kedua dari Nakagawa. Ya ini dia sudah mencetak 2 gol. Luar biasa sekali Nakagawa. Bola-bola crossing. Ya sudahlah Midun. Oke, oke, hati-hati Dun. Nice. Lari Dun. Oke. Nice. Oper Oda-san. Aduh, angkat. Waduh, jauh banget. Tidak akan masuk dari situ. Oke Dun. Waduh, kirain dapat si Midun. Oke, okay, ada Mugita-san. Oke. Okay. Oke, okay, Oda-san, kemudian oper ke Midun. Midun lewat. Ah, lewat gampang. Ah, sayang sekali dihadang oleh pemain Mewa Higashi. Dun, bangun Dun. Kanada-san oper ke Nakagawa-san. Nakagawa-san lewat dan crossing. Ada siapa di sana? Ada Midun. Ah, sayang sekali. Sundulan Midun masih bisa dihadang. Oke, Midun. Ah, sayang sekali direbut. Nice. Wakamatsu-san oper. Ada siapa di sana? Ada Nakagawa-san. Akankah mencetak gol? Tidak. Masuk. Oke, Nakagawa-san. Ada Midun sana. Oper langsung. Ada Oda-san. Hikse Oda-san. Nice. Oke, gol pertama dari Oda-san ya. Menambah kedudukan menjadi 5-0. Easy peasy lemon squeezy ternyata. Mewa Higashi tidak seperti yang kita bayangkan ya. It's very easy. Oke. Jangan besar kepala. Waktu tinggal 3 menit waktu pertambahan. Oke. Akankah kita bisa menambah pundi-pundi gol? Oke, ayo yo. Aduh, nas. Seperti biasa Midun enggak di sini, enggak di tim junior Indonesia. Selalu melempem kalau udah menit-menit akhir. Ayo dong, semangat dong. Oi, nice Dun. Ayo Dun, lewat Dun. Nice. Itu dong, lewat lagi Dun. Nice. Kita shooting terakhir. Oke, shooting terakhir. Nice. Meskipun tidak akan masuk. Gue yakin tidak akan masuk, tapi tidak apa-apa. Yang penting kita sudah berusaha, oke. Okay? Oke, selesai ya. Oke,
pertandingan pertama New Hero League dimenangkan oleh Furano, jelas sekali ya, 5-0 ya. 2 gol dari Midun, 2 gol dari Nakagawa, dan 1 gol dari Oda-san. Oke, kalau kita lihat ball possession-nya di situ 77% banding 23% untuk Mewa Higashi ya. Dan Mewa Higashi cuma bisa ngusut 1, kita 21. Ini tim luar biasa banget ya. Ya, sisanya teman-teman bisa baca sendiri. Oke, langsung saja kita sudahi pertandingan pertama ya. Kita lumayan dapat 3 poin. Nah, ini dia statusnya. Ranknya S. Ya, lumayan lah. Oke, S. Scary Sad Night. Oke. Ini kita dapat skill. Ini aja lah. Oke, kita lihat increase friendship point. Apa tuh? Always active. Oh, ini aja. Extra event. Yes. Oke, ini dia teman-teman kita semua. Yes, Sumita, Mazursaki, Momorizawa, Tepeki Sugiro, Minoru Honma. Kenapa gue ngincar Sunita? Harusnya sih nggak ada Tsubasa sih di sini. Supaya kita bisa dapat Hayabusa Shuto. Ya, semoga kita bisa cepat-cepat dapat Hayabusa Shuto ya. Karena cupu sekali tendangannya kalau. Nah, rasakan itu Sawaki-san. Kamu kalah. Ya. Pasti ngomong nih ke gue nih. Nah, sini lo. Sombong sih tadi di awal. Dia gak ngomong. Oh, dia ngomong keren. Wih, dia ternyata muji kita ya, si Sawaki-san ini. Jadi Midun ini lebih baik dibandingkan Takeshi Sawada. Keren. Keren. Jadi Sawaki-san memuji kita. Okay, ini Kazumaki Oda. That is for practice. Okay. Oh, langsung latihan ya. Ini hari besoknya kayaknya. Oh, jadi Mas Yama-san ngajak kita untuk hangout. Okay, kita lihat. Ini aja lah. Ikutlah. PR nanti aja ngerjainnya. Kita harus mendekatkan diri ke senior-senior ya. Supaya lebih akrab. PR ngerjainnya malam aja malam. Oke, kita jalan-jalan bersama senior-senior Furano ya. Oh, ini apa? Oh, kita dapat rank up event. Minoru Honma, pemain dari, aduh, lupa lagi nama klubnya apa sih ini? Klubnya Mitsugi Jun. Musashi ya? Musashi Middle School. Mana nih? Kagak ada orang ngomong. Oke. Okay. Jadi mereka latihan nih, Ichinose sama Honma ya. Ini pemain andalan dari Musashi FC juga sih. Selain Mitsugi Jun ya, jelas. Udahlah, kita skip aja eventnya. Kita skip. Oke. Oh, setelah ini kita akan melawan Hanawa Middle School ya. Tachibana bersaudara. Oke, Kazuo dan Masao. Bakalan susah nih kayaknya nih, karena mereka punya Skylab Hurricane. Jelas ya. Oke, kalau gitu kayaknya ini di episode selanjutnya aja. Kita akhir episode kali ini ya dengan skor 5-0 tadi menang. Oh, keren. Nakagawa apa, lupa namanya barusan padahal. Berhasil mencetak 2 gol, Midun 2 gol dan Oda-san 1 gol ya. Untuk permulaan
sangat luar biasa, bagus lah. Kosong lagi mana sih? Ya, mungkin nanti bakalan lebih sulit ya. Oke, kalau gitu gue akhiri video ini. Jangan lupa di like dan komen biar rame lah ya. Dan share ke teman-teman kalian biar pada tahu kalau kita lagi main Captain Tsubasa episode New Hero ya. Made on the Journey di Furano. Nah, dan jangan lupa di subscribe juga supaya channel ini makin berkembang. Ya, jadi kalau bukan kalian nih channel nggak akan berkembang gitu, oke? Terus jangan lupa jaga kesehatan loh. Iya, soalnya kan kita masih ada di tengah-tengah pandemi dan Omicron juga lagi naik banget. Bahkan PPKM juga levelnya dinaikin. Jadi jaga kesehatan, protokol kesehatannya diperketat, pakai masker kemana-mana, ya, supaya kita terlindungi. Kalau gitu, sampai ketemu di next video. Bye-bye.